Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Seni Budaya Gailuas tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan ini Festival Seni Budaya Kabupaten Gailuas tahun 2024 resmi dibuka. Festival Seni Budaya ini merupakan festival rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gailuas dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan pembangunan pariwisata. Festival ini, budaya ini kali ini mengangkat tema yaitu merawat kebudayaan, kokohkan semangat kebangsaan. Tema ini mengandung harapan agar festival ini mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk terus bergerak melestarikan kebudayaan dengan penuh semangat cinta dan tanah air. Hadirin yang saya hormati, Festival Seni Budaya ini dilaksanakan dengan anggaran dana otonomi khusus Aceh bekerjasama dengan pihak ketiga. Event ini berlangsung mulai tanggal 4 hingga tanggal 8 Juni 2024. Festival ini terdiri dari kompetisi Taman, Binas, Pongot, dan Melengkat. Nah, setiap merupakan seniman dan budaya yang kompeten di bidangnya masing-masing. Yang saya hormati Pak Bupati, peserta kompetisi ini merupakan perwakilan sanggar, sekolah maupun kampung dari beberapa kecamatan di Kabupaten Gailuas. Adapun peserta Taman berjumlah 12 grup dan Binas 14 grup. Peserta Pongot 7 orang, peserta Melengkat berjumlah 10 orang. Total hadiah festival ini yaitu sebesar 45 juta. Hadiah kompetisi Samad berjumlah 15.500. Hadiah kompetisi Binas berjumlah 15.500. Hadiah kompetisi Pongot berjumlah 7 juta. Hadiah kompetisi Melengkat berjumlah 7 juta. Mungkin hanya ini yang bisa saya laporkan, Pak Seda. Nanti kami berharap kesediaan Bapak untuk bisa membuka secara resmi festival budaya ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.